Baik, selamat siang Bapak Fahriza dari Palembang. Ini apa? Untuk ini senapan PCP Buber atau Buberion. Ini kita akan berikan sebuah tutorial untuk cara perakitan senapannya. Ini kondisi nanti ketika barang sudah datang, kondisi ini ada 5 komponen yang kita lepas dari senapannya ketika kita kirim. Dan alat yang perlu digunakan sebelum kita merakit, yaitu kita harus siapkan satu set kunci L, full set yang lengkap. Ini alat yang terpenting untuk merakit senapannya, dan juga palu karet. Ini kondisional ya Pak, untuk palu ini ketika memang ada yang perlu dorongan lebih kuat, kita pakai palu karet biar tidak merusak komponen senapan yang kita lepas. Oke, langsung aja. Yang pertama kita pasang itu, kita pasang yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu tensel sutnya atau tensel tukang yang bagian samping sini. Kita gunakan kunci L dengan ukuran 5. Pasang. Oke, kita pasang secukupnya saja ya Pak, tidak perlu terlalu kencang juga, yang penting bisa terpasang. Dan bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik ya Pak. Oke. Selanjutnya kita pasang pokok bagian variasi bagian belakang ini. Kita untuk baut-bautnya nanti ada yang kita pasang, dan kita tancapkan di sini juga di bagian senapan dan juga di bagian aksesoris yang kita lepas. Oke, untuk bagian popok belakang ini kita gunakan kunci L, kita lepas terlebih dahulu untuk bautnya. Lalu tinggal kita pasang untuk posisinya seperti ini ya Pak. Yang panjang ini kan agak panjang seperti ini yang panjang di bawah, jadi seperti ini, dan dipaskan terlebih dahulu untuk lubangnya. Bila sudah masuk, tinggal kita kencangkan. Cukup terpasang saja ya Pak, tidak perlu terlalu kencang karena ini cuma variasi belakang untuk pelindung bahunya biar lebih nyaman juga. Sudah pasang. Selanjutnya kita pasang hand gripnya terlebih dahulu. Dan untuk hand grip nanti kunci bautnya, maksudnya itu ada di dalam ya Pak. Kita masukkan di dalam sini biar lebih aman dan tidak hilang. Kita gunakan kunci L ukuran 4. Kita gunakan kunci L ukuran 4. Posisinya seperti ini ya Pak. Tinggal kita kencangkan. Dan pastikan tidak goyang ya Pak, biar lebih nyaman juga. Oke, selanjutnya kita pasang variasi atas chamber yang ini, dan kunci bautnya ada di sini. Kita tancapkan nanti, dan kita masukkan dari belakang. Posisinya seperti ini. Ini sampai ini ya, jangan sampai terlalu maju agar tidak menghalangi magazin nanti. Dan kita gunakan kunci L ukuran 2.
Oke, sudah terpasang. Selanjutnya yang terakhir kita pasang untuk rem bagian atas. Di sini ada dua baut yang sudah kita pasang nanti biar tidak hilang. Yang belakang kita gunakan kunci L ukuran 4. Kita lepas dulu untuk bautnya. Dan yang depan ini kita pakai kunci L ukuran 2. Lalu di rel ini kita ada dua baut lagi. Ini ukuran 3, sama seperti kunci L yang ada di teleskop, nanti bisa digunakan juga. Kita lepas dulu, kita gunakan kunci L ukuran 3. Itu kita pasang. Dan untuk sistem pemasangannya ini ada sekat ya, kita masukkan seperti ini dulu. Kita agak angkat sedikit ya Pak, ya bisa masuk nanti. Agak pelan saja karena nanti takutnya patah. Sambil didorong menggunakan palu karet apabila tenaganya masih kurang. Pelan-pelan saja sampai bagian depan masuk seperti ini Pak. Oke, selanjutnya kita kunci terlebih dahulu bagian belakang ini, kita kunci seperti ini. Oke, setelah itu bagian yang kecil ini kita kencangkan juga, kita masukkan di bagian lubang belakang ini. Oke, satu yang besar kita bagian belakang ada sekat ini. Dan yang terakhir di bagian depan lagi ya Pak, dipastikan tidak ada yang goyang. Dan untuk unit senapan sudah selesai untuk sistem perakitannya. Seperti ini perakit nanti untuk finishingnya. Dan semoga bisa membantu dan terima kasih.